Hey kawan, nama gue Zio. Hari ini gue bakal main game namanya Mom. Ini adalah game indie dan kemungkinan ini game horror. Jadi katanya itu game ini tentang anak kecil yang ditinggalin ibunya di supermarket. Kayaknya, gue udah lupa lagi soalnya. Jadi gue adalah sebagai anak kecil yang ditinggalin sama ibunya dan gue mungkin di sini suruh nyari ibu gue kali ya. Jadi kita coba aja dulu gamenya. Dan karena ceritanya anak kecil, jadi banyak hal-hal yang di imajinasinya anak kecilnya itu doang. Jadi semuanya itu cuma imajinasi dia doang. Mana ibu gue? Ma? Ma? Mana ya? Kok gue deg-degan gitu? Ada suara deg-degan? Sip, gue deketin dia. Oke, gue rasa itu kayak jahat. Kayaknya jahat. Jadi gue kayaknya harus jauh-jauh dari itu dah. Dia ngikutin gue ya? Shit. Oke. Gua kabur. Ibu gua mana? Gua mau keluar. Gua mau keluar. Gua nggak biasa keluar dari rumah. Gua kebiasaan di rumah. Sekalinya gua keluar, gua langsung mikirnya aneh-aneh. Apaan tuh? Apaan putih-putih? Dan situ putih-putih. Gua ikutin. Ma? Oke, itu yang merah-merah lagi. Oke. Kenapa makin terang? Perasaan gua doang apa yang makin terang sih? Gua nggak tahu harus kemana. Gua jalan-jalan aja. Masa yang situ kok terang banget ya? Gua jadi nggak terlalu kelihatan masalahnya. Nah, tuh, putih-putih. Sini. Ceritanya ketemu ibu gua. Tuh gua kayak denger mami sir dah. Kayaknya cuma gitu doang deh game-nya. Kayaknya. Ini gak ada apa-apa lagi. Oke, berarti ini pendek banget game-nya, sumpah. Ini game terpendek yang pernah gua mainin. Oke, yang selanjutnya 6 AM at Chumbucket. Jadi ini game horror. Dan gua jadi Squidward dari SpongeBob SquarePants. Jadi gue nggak tahu ini ceritanya gue jadi Squidward. Gue nggak tahu ngapain gue Chumbucket. Tapi kita coba aja dulu. New game. Story mode. Coba yang story mode deh. Coba. Ada apa di Chumbucket? Itu enter. Halo. Gelap banget. Oh, F untuk enter, oke. Chum burger, chum fries, chum shake, ya, jelas semua menu-menunya si plankton. Itu siapa plankton? Planktonnya mati. Live di chum bucket, oke. Gua suruh kabur dari chum bucket. Udah keluar aja kan? Get out of there. What? Cara gue keluar gimana? One way to turn off the alarm. Oke. Okay. Ini apa? Door of the lab has been unlocked. Oke. Okay. Kenapa ada anjing? Ini tuh defrit. Oke, gua harus cari cara buat ngebuka itu. Kunci. Keep out. What? Kenapa ada suara kayak gitu tadi? Oke, gua nggak bisa ke situ. Terus kemana? Gua nggak nemu apa-apaan. Apaan sih? Suara apaan sih? Key inside, maybe. Found a silver key. Buat yang dimana? Oke, gue bakal masuk ke toilet cewek dan semoga gak ada orang yang ngeliat gue masuk ke toilet cewek. Karena kalau ada, gue bisa digebukin warga nih. Apaan sih, suaranya makin deket lah. Oke,
Oke, lu apaan? Lu siapa? What the? Oke. No. No, gua nutup pintu gua sendiri. Ah, shit. What? Lu ngapain di situ? Dia ngapain di situ? Kok sekarang dia tiba-tiba di situ? Oke, jadi lu pakai kayak gitu cara mainnya, ha? Curang lu ya. Bisa kayak gitu robot. Masih berisik. Unlock processing room. Power is already on. Ah, jangan bilang nanti bakalan ada bagian mati lampunya. Processing room. Storage. Ya, processing room. What? Ini lagunya lagu gua dikejar nih. Tutup. Oke, ini robot SpongeBob. Shit. Find the power box. Dan robot SpongeBobnya hilang. Oke, berarti ada dua nih. Si robot SpongeBob sama robot yang awal tadi. Di mana ya? Di processing room gitu? Nggak salah. Maintenance, kayak maintenance deh. Nah, ini dia. Activate breaker 1 of 2. Find the last one. Ada dua. Gue baru nemu satu dari tadi. Lagi di mana? Firasat gue sih di processing room. Oh, ini. Get to the front door and escape. Oke. Ah, serius lu? No. Kenapa lu ada di situ terus sih? Enggak bisa pindah gitu? Yalah. Kalau dia enggak pindah, gua harus lewat mana? Oke, dia udah enggak ada sekarang. Kesel banget gue. Oke, gue cabut. Gue cabut. Oke, what? Gue di mana? Ayolah, gue kira gue dicabut. Sekarang gue harus ngapain lagi? Find a way out. We're gonna turn you into chum, Squidward. Oke. Gue nggak tahu, gue lupa chum itu artinya apa sih? Gue nggak tahu itu apaan. Kesel gue. Apaan sih tiba-tiba ada dia? No.
Oh no 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 no, gue harus lari, 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 gue nggak tahu kemana, gue nggak tahu kemana, tapi gue harus lari dari dia, gue harus lari dari dia. Jadi intinya kayak gue harus lari aja sih dari dia, nggak ada kerjaan lain, tapi gue harus intinya harus lari aja dari dia, tapi gue nggak tahu gue harus kemana, tapi gue harus lari dari dia. Intinya gue harus jauh dari dia supaya dia nggak ganggu gue lagi, please 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 please. Ah shit, buntu cuk, buntu. Ah. Oke oke, okay. Sekarang gue tahu intinya gue harus lari aja dari dia, intinya itu doang. Exit. Get to the front door and escape. Oke. Oke, itu monster masih ngejar gue. Dan ada robot juga. Shit, robot SpongeBob. Overkill itu sumpah aja, overkill. Udah ada robot, udah ada robot SpongeBob, udah ada robot yang biasa. Cuman gue kesel pas ada robot SpongeBob, gue gak tahu gue bisa kabur apa enggak. Itu gue bingung. Please, please, kasih gue ini. You escape. Oke. Oke. Itu dia 6 AM at Chum Bucket. Gue kesel cuma dikagetinnya doang, sumpah aja. Aduh. Oke, kayaknya segitu dulu dari gue buat hari ini. Karena gue istirahat dulu buat jantung gue. Gue gak nyangka gue bakal kagetnya separah ini mainin game tentang SpongeBob, tentang film, tentang kartun SpongeBob. Jadi kalau kalian suka videonya, jangan lupa like. Dan juga kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye. Gue gak tau itu apaan, gue gak tau itu apaan. Sel gue.